Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Untuk video resepi pada kali ini, saya ingin berkongsikan dengan anda resepi rendang siput barongan. Mungkin ramai tak biasa dengar atau tertanya-tanya, apa tu siput barongan kan? Saya pun tak pasti nama lain bagi siput ni. Tapi bentuk cengkerangnya kelihatan seakan-akan cengkerang siput sedut, cuma teksturnya sedikit rata. Manakala isinya pula berwarna kebiruan. Rasanya hampir sama dengan rasa siput sedut, cuma lebih manis dan lemak. Tapi jangan risau, untuk resepi ni, selain daripada siput barongan, anda juga boleh gantikan dengan sebarang jenis siput atau kerangan yang anda suka. Kalau nak guna kerang boleh, nak gantikan dengan kupang pun boleh, kepah pun boleh, atau nak gantikan dengan lokan pun boleh. Tetap sedap rasanya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita start masak. Baiklah, mula-mula sediakan 4 hingga 5 ulas bawang putih, 2 inci kunyit hidup, 1 inci lengkuas, 1 inci halia, 2 biji buah keras dan 10 hingga 15 biji bawang merah. Kisarkan ke semua bahan sehingga lumat. Seterusnya, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Bila minyak dah panas, masukkan sebatang serai yang telah dititik, bahan yang telah kita kisar tadi dan 4 hingga 5 sudu besar cili kisar. Gaul rata dan tumiskan sehingga naik minyak dan sedikit garing. Bila dah naik minyak, masukkan setengah cawan santan pekat. Gaul rata dan masakkan sehingga mendidih. Bila dah mendidih, masukkan 1 sudu besar gula melaka, 1 sudu besar kerisik dan sekeping asam gelugur. Gaulkan sehingga serata. Kemudian, masukkan 500 gram isi siput. Gaul rata dan masak sehingga isi siput masak sepenuhnya dan kuah sedikit pekat. Akhir sekali, masukkan garam secukup rasa dan sehelai daun kunyit yang dimayang halus. Gaul rata, kemudian boleh matikan api sebelum dihidangkan. Rendang siput borongan sedia untuk dihidangkan. Sangat sedap kalau dihidangkan bersama pulut kukus, nasi impit, lemang atau makan dengan nasi putih pun sedap. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.